Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat di channel Keong Mas ya. Semoga di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin, digampangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, sesuai kemarin ya video lanjutannya, ini telur-telur yang udah mau netas ya, dan ada yang udah netas. Kita tinggal nunggu hasilnya kalau udah kayak gini ya. Nih, ini udah saya pisahkan yang retak-retaknya, tinggal nunggu DOD brojol ya teman-teman. Ini dan di tempat yang lain, yang lemari yang lain tuh, itu udah banyak yang keluar dan udah banyak juga yang saya taruh di keranjang ya teman-teman. Nah ini teman-teman, DOD yang udah keluar ya, kita tinggal ngambilinnya. Udah banyak banget ya teman-teman ya, udah banyak banget, mantap. Nah, gitu ya teman-teman, nanti kalau udah diambilin, misalnya kita ambilin ini ya, ambilin DOD-nya, kita gak usah semprot telurnya. Kalau kelembabannya misalnya kondisi telurnya gimana, kita pegang ya. Kalau telur agak kering dan basah kan beda ya teman-teman, kita tinggal semprotnya pinggir-pinggirnya aja, dindingnya ya, dindingnya ya teman-teman ya. Nah ini juga di sini udah banyak, udah berapa wadah ya saya ambilin teman-teman. Nah di sini juga yang udah kosong saya. Nah itu kalau teman-teman ya begitu ya, kalau udah mulai retak kita ambilin, kita pisahkan ya, dan kembalikan itu dihentikan pada usia 25 hari teman-teman, atau udah telur kedengeran udah bunyi ya, udah kedengar suaranya, kita hentikan kembalikan karena dia proses mau keluar atau mau retakkan cangkangnya. Jangan terlalu di bolak-balik, nanti bisa menyebabkan kematian atau sungsang. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, semoga kita semua bisa saling tukar pengalaman ya teman-teman. Oke teman-teman, ditunggu video lanjutan seterusnya ya. Semoga semakin sukses teman-teman, semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.